menyenangkan seseorang, kita pasti merasakan sukacita karena orang itu. Kita merasakan bahagia karena orang itu. Hal yang sama seharusnya kita alami dengan Tuhan. Bahwa ketika kita menyenangkan Tuhan, kita merasakan sukacita karena Tuhan. Kita merasakan sukacita karena Tuhan bersukacita atas hidup kita. Nah, kini apakah kita merasakan sukacita itu dalam hati kita? Apakah kita bersukacita karena Tuhan? Jika belum, mungkin kita belum sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Untuk itu pada saat ini, biarlah hati kita, biarlah jiwa kita bersama-sama berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang dulu menyenangkan Dia. Dan biar lagu ini sebagai doa kita, menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu, itu kerinduan-Mu.